Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue again. Nah, kali ini gue itu lagi sama siapa coba? Ya, yeah. Nah, jadi Risma Princess kayaknya. Iya kan? Dulu dia bilang gak gitu, Princess. Princess naon kan? Jadi Princess kayak gitu. Dia pingin dipanggil tuh Princessnya gak sih? Terus kesukaannya tuh dia tuh bulan katanya. Kayak gitu. Terus katanya kalau bikin usaha namanya tuh pingin moon. Ada-ada aja ini cewek. Nah, jadi di hari ini gue itu janjian lah sama Terisma. Mau kemana sih, Gen? Pagi-pagi kayak gini. Nah, sekarang tuh tepatnya tuh jam berapa? Jam 9:30 ya. Yeah. Jam 9:30 pagi. Dia tuh chat gitu kan. Sama kita chatan. Seperti yang biasa gitu kan. Chat-chat-chat menghilang ketiduran. Tadi subuh dia itu ngabarin. Agen, maaf ya semalam ketiduran. Kayak gitu. Nah, terus di pagi ini kita tuh janjian ya. Karena dari awal juga kita udah ketemu, udah janjian bahwa di hari ini kita itu mau berangkat kemana nih, Terisma? Ke sawah. Nah, ke sawah. Nah, jadi kita udah lama juga ya nggak ke sawah. Dulu itu pas Terisma itu terpleset. Terpleset udah mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ya. Udah 1 bulan yang lalu, alhamdulillah ya, kakinya tuh udah sembuh. Terus dulu sempet juga apa sih dipijit kayak gitu karena kesleo. Nah, terus beberapa hari kebelakang juga Terisma itu sakit demam, agak jenguk lah, tahu info juga dari temennya. Nah, jadi di hari ini kita itu mau ke sawah, mau apa sih, nganterin apa sih Terisma? Nganterin makan. Makan. Nah, jadi ibu sama kakaknya itu lagi di sawah. Nah, jadi lagi apa sih kalau sekarang itu musimnya apa sih? Apa ya? Ngarambetnya. Bersihin-bersihin teh jukut. Nah, jadi pas dulu kan lagi musim panen tuh. Ya, panen tuh tandur dulu. Tandur ya, tandur. Sekarang musim dulu kan bercocok tanam tandur. Sekarang ngarambet. Bener-bener ngarambet. Jadi ngarambet itu tuh menghilangkan jukut-jukut ya yang bikin nantinya rusak tanaman kayak gitu. Nah, jadi Terisma kok enggak dia mah gimana ya enggak? Enggak itu tuh semuanya enggak bantuin mamanya katanya panas ya biasa lah ya kalau cewek terus dia kan bungsu. Kalau bungsu itu kan biasa manja. Kayak gitu. Nanti takut kekeongan. Iya, kekeongan jadi di kuku itu ya jadi item terus kena jamur. Nanti rorombehun ininya ini. Pecah-pecah. Rorombehun tuh apa ya di bagian kaki itu belakangnya tuh pecah-pecah kayak gitu. Dia enggak mau seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa tuh. Itu teh berarti apa ya benar-benar apa ya? Benar-benar tidak sehat ya. Ya karena mungkin Terisma yang pertama dia kan kerja ada kesibukan juga terus dia kan cewek terus dia anak bungsu jadi otomatis kalau bungsu itu kan dispesialkan gitu kan apalagi kan cewek satu-satunya kakaknya cowok jadi otomatis sekarang kan dia tinggal kan sama ibunya jadi otomatis kasih sayangnya mungkin udah Terisma mungkin di rumah aja deh, jangan panas-panasan kayak gitu karena dia juga kerja kayak gitu. Terus kan baru aja ini ya baru aja sembuh kayak gitu takut kayaknya itu kalau bahasa Sunda itu karurag, karurag itu jadi udah sembuh terus sakit lagi kayak gitu. Semuanya jadi belum fit sama sekali nih Terisma ini. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan umur panjang. Amin. Rezeki lancar apa yang kalian cita-citakan semoga tercapai dan jaga kesehatannya ya semuanya ya. Nah, jadi Terisma itu bawa apaan sih nih? Nah, seperti biasa bawa nasi. Bawa nasi. Nah, jadi ini untuk nanti makan siang berarti. Itu air mineral itu demi dua bisa. Ada di sana. Oh, ada. Bawa kalau yang pagi-paginya bawa. Iya. Nah, jadi Terisma ini bawa nasi sama apa lauknya apa? Pas dulu makan sayur apa sih sayur asem ya? Kata penonton enggak nyambung tahu. Enggak nyambung. Nih kata subscriber agan. Sayur sop. Kemarin tuh sayur sop.
Bukan harus. Sayur sop. Sayur apa sih? Sop apa? Iya, kan harusnya asem. Sayur. Oh. Apa sih? Lupa lagi dulu. Terus sama asin. Kan gak nyambung harusnya sama tempe. Kayak gitu. Terus sayur sama sambal sama asin. Kan gak nyambung, gak enak. Aduh, maklum ya tuh semuanya, jadi pemula. Iya, pemula. Aku masih pemula. Pemula, jadi gak tahu nih konsepnya kayak gimana dia masuk. Itu banyak yang komentar anjir. Yang gue, agak, atuh si gimana ya rasanya dicampur-campur kayak gitu. Tapi mama aku juga ngomen. Ngomen, gimana kata si mama? Itu mah gak nyambung. Emangnya masak lalu kia gitu ya. Nah jadi kalau mungkin kalau enaknya mungkin kalau sayur itu sama kerupuk. Mm-mm. Sama kerupuk, terus sama apa lagi ya, lauknya itu mungkin tahu tempe kayak gitu tuh. Ini sama asin sama sayuran. Biasanya kalau asin itu sama lalapan, ini sayuran. Ini ada yang ngomong. Ya maklum pemula ya tuh semuanya ya. Ini kan juga belajar ya. Karena sebelum-sebelumnya itu Risma itu kan jarang masak juga. Ini juga alhamdulillah ya, dia sudah mau gitu kan masak ya, meskipun meskipunnya belum maksimal. Ih itu ada ayam tiga punya suka itu banyak itu. Waduh, aku punya ayam banyak guys, tapi kemarin ada yang hilang. Lah kok bisa sih? Gak tahu tersesat. gak tahu tersesat gitu, ada yang nyolong. Tersesat gimana maksudnya? Oh iya, kemarin kan hujan. Gak pulang-pulang. Udah bawa handphone gak? Miss call. Sherlock. Udah kayak Bang Toyib. Oh jadi gak pulang. Biasanya kalau ayam itu ya, kalau kehujanan biasanya neduh tuh. Neduh di tempat orang. Tapi itu tergantung juga sih, tergantung tetangga atau warga. Kalau memang jujur biasanya suka keliling tuh, ini ayam siapa ya. Tapi yang nggak jujur biasanya langsung dimasukin, diarah gitu. Atau langsung dipuncit. Ini suka di itu nggak? Di apa? Dimakan itu atau dijual? Dijual. Kebanyakan paling. Jual ya. Sekarang setahu saya gitu kan, dedeknya itu kan mahal kan? Mahalnya. Ayam kampung emang lebih mahal dibandingkan dengan ayam ini ya, atau semuanya negeri. Berarti suka itu juga, suka apa sih, kasih makanan ayam? Enggak. Terus biasanya kalau cewek itu ya mengakui doang, itu ayam aku, tapi nah jujur nih, aku juga kalau dikasih sama nenek nih ayam buat apa sih namanya, dikembangbiakan, sok anakeun abi seueur. Nah, udahlah dikasih ke orang tua, dirawat sama orang tua. Kayak gitu. Tapi nanti kalau udah lama-lama udah banyak anaknya, pas saya itu nanya ke mama, "Mah, ayam nu dulu mana?" "Aya teh enggak ada, udah dijual." Kan? Suka gitu kan. Kayak gitu semuanya. Ya udah tuh, ayo beli kabucu ngesiang, iya. Ayo. Nah, jadi noh, ini lauknya apa sekarang? Bis itu nyambung di bayi ya? Sekarang mah lalapan. Lalapan. Lalapannya apa? Tempe, sambal, tahu. Sama itu tuh apa? Daun itu tuh. Gendot? Bukan. Apa? Sampe. Cikur. Oh cikur. Emang enak kayak gitu? Enak, aku suka. Aku gak suka. Ih, enak. Aku tuh sukanya tuh suka. Aku. aduh. Oke ya udah tuh semuanya, kita mau lanjut ke sawah ya semuanya. Oke. Nih. Itu pakai motor Risma apa motor Agan? Motor awenya? Oh, boleh. Nya. Motor Risma kayak disimpan nya. Oke. Eh atau mau bawa dua? Atau gimana? Berarti bawa motor lagi. Jadi dua motor. Aku gak bawa motor. Mm-mm. Aku bawa motor lagi ke rumah. Mm-mm. Balik lagi dong ke rumahku.
gimana sih? Soalnya di sana nanti motor aku disimpan. Soalnya si atau bawa motor tiga? Enggak, si Aa. Nih, Aa bawa motor. Aa suruh bawa motor lagi. Dua. Risa bawa motor lagi. Enggak. Tiga tuh. Enggak, maksudnya kesananya dua motor. Dua motor. Oh, Risa bawa motor sendiri. Iya. Agar bawa motor sendiri. Oh, ya. Nah. Udah mau disimpan motor akunya di sana. Si A pakai sepeda. Oh, tadi teh. Iya, nanti pulangnya aku sama Agan. Oh, gitu. Ya udah tuh kiranya satu motor. Si A tuh hayu-hayu. Oh, semuanya kita mau ke sawah ya. Kita masing-masing bawa motor. Pakai helm? Enggak usah. Hah? Pakai helm? Helm Agan kan ada di Risma, kemarin ketinggalan. Oh. Biar nanti dikonekin terus beda motor dual vlog rame gara. Boleh. Iya, oke semuanya kita mau ke sawah. Helmnya masih di dalam, diambil dulu nanti sama Terisma. Soalnya pas kemarin tuh jemput Terisma itu helmnya masih di sini kayak gitu. Jadi biar dual vlog biar rame gitu kan, beda motor. Biar terkoneksi kayak gitu semuanya ya. Yuk, kita berangkat. Ayo. Ya. Cewek. Cewek. Boleh kenalan enggak? Mbak boleh kenalan, Pak? Boleh. Oh, namanya siapa, Mbak? Astuti. Bukan Nunung. Sawahnya yang mana? Sok duluan. Nih, bentar lagi. Mana?